Ini sekarang kita dikepung dengan virus corona. Corona itu nggak bahaya. Nggak bahaya corona itu. Karena corona itu virus yang diturunkan oleh Allah yang tidak ada penangkal dari penelitian World Health Organization, WHO, sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi penangkal untuk virus corona, bahkan bertambah COVID-19. Kenapa ini terjadi? Indonesia kan begitu ke depan. Saya di Aceh kemarin dialog dengan seorang dokter ahli patologi, ahli tentang virus, dan dia juga konsentrasinya animal behavior, tentang tabiat, kebiasaan, karakter hewan. Jadi dia bilang, Ustaz, itu corona itu nggak terpengaruh di Indonesia, karena di Indonesia ini orang cuacanya tidak seperti di Cina. Nah, ini penelitian hipotesis daripada pembentukan satu karya ilmiah. Kalau saya pikir-pikir juga betul. Kelelawar katanya, awas, kelelawar itulah yang menyebabkan corona. Saya orang Manado. Sampai hari ini pasar yang paling ekstrim, 100 kali ekstrim daripada Cina, Manado. Kampung saya, hewan kaki satu, mulai dari yang merayap, kaki satu, kaki dua, kaki tiga, sampai kaki 1000.